Kuat Ma'ruf. Skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan, kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibu. Ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satupun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan.